dulu menjabat sebagai kaul umum mendapat hadiah dari Provinsi Jawa Barat karena melestarikan hutan lindung yang ada di Desa Bahara sebesar 15,7 hektar. Kukangnya di mana kukang? Di kawasan ekosistem esensial. Setelah kita lepas liarkan di sini, kami masih memiliki kewajiban untuk melakukan pengamatan pasca lepas liar, pasca rilis. Bagaimana kukang itu masih tetap berada di sini, bagaimana dia ketahanan hidupnya di sini. Dan alhamdulillah yang disampaikan oleh kepala desa tadi bahwa KEE Cipanjalu ini masih memiliki kearifan yang tidak tidak menyebabkan kukang akan hilang akibat ulah manusia. Bismillahirrahmanirrahim. Sehat semua. Jadinya akan kita tanam pada hari ini misalnya selesai menjadikan kesejahteraan bagi masyarakat kita semua. Nah, kita tanam ini Saninten. Buah Saninten. Ada lagunya. Gimana lagunya? Teman-teman semua, kita baru menanam dengan Pak Bupati dan rombongan, Pak Wakil Bupati, Ketua DPRD dan tokoh-tokoh semua. Ini adalah Saninten, ya. Pak Ketua. Saninten. Saninten fungsinya untuk apa nih, Bu Ami? Sebetulnya dia juga punya sisi yang akan satu apa? Bijinya di makanan satwa. Pahit. Untuk obat bisa berarti obat ya. Biasanya kalau saya nanam saya cium dulu biar cepat besar. Nah ini bagusnya yang belum pernah saya lihat Pak Bupati, kita bisa lihat itu di barcode.